Baik, kita nak mengajak anda semua sekarang ini untuk kita alihkan tumpuan untuk satu topik yang saya rasa berkaitan tentang juga dengan hal pelancongan lah. Dan saya rasa ada aktiviti-aktiviti yang pihak ini sudah diadakan memandangkan ini kali pertama mereka berada di luar Kuala Lumpur. Okay. Kita nak ajak Ivan, tadi Ivan dah menari dan sekarang ini kita nak ajak Ivan kembali ke bumi. Kita pergi ke Langkawi. Okey. Okey tak saya menari tu? Boleh, boleh, takraw boleh. Boleh menari, cepat tukar. Hari ini awak betul-betul multi-talent. Okey, baik. Untuk program yang akan berlangsung ini, kita bersama dengan pengurus Langkawi UNESCO Global Geopark, iaitu Encik Azmi Munif, Muhammad Bukhari dan juga kita bawakan Setiausaha Agong, Persatuan Alumni Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Mara Malaysia, Encik Omar Mokhtar Manap. Saya tak tahu macam mana UTP dan juga Geopark ni ada hubungan yang macam mana tu sampai boleh bergabung, berkolaborasi untuk patah Youth Symposium ini. Bukan sulit eh? Bukan. Sebenarnya penganjuran Pata Youth Symposium ini bersempena dengan Pata Travel Mart. Okay. Pata Travel Mart ni kali ketiga diadakan di Malaysia pada tahun, kalau kita masih ingat, dulu logo penyu berkaca mata hitam. Memang adalah persidangan pelancongan terbesar di Asia Pasifik. Pata ni kalau kita tengok dia stand for Pacific Asia Travel Association. Yes. Dia menggabungkan ke semua badan-badan pelancongan di 51 buah negara ini. Dan kita akan adakan Pata Travel Mart ni pada 12 hingga 14 September di Langkawi. Adalah persidangan dan pameran pelancongan terbesar di Asia Pasifik. Selalu orang dengar Mata. Ini Pata. Ya, ini Pata, betul-betul. Kita menganggarkan lebih daripada 1,500 delegate akan hadir. Di mana kita ada pembeli dan penjual dan juga media antarabangsa. Berapa bulan tadi, Pak? 12 hingga 14 September. Okay. Semua pemain industri. Semua pemain industri di kawasan Asia, Asia Pasifik, kawasan Serantau. Dan kita berjaya, Langkawi berjaya membida untuk menjadi penganjur. Dan tak mudah nak membida sebab kita ada prasarana yang lengkap di Langkawi dengan lebih daripada 11,000 bilik yang pengunjung dan pelancong boleh hadir dan menginap. Dan kita ada dua pameran, dua dewan pameran yang terbesar di Langkawi, yang selalunya kita buat pameran lima. Dan pameran satu lagi kita panggil Langkawi International Convention Center. Kredit yang besarlah dan juga mileage yang cukup besar untuk Langkawi itu sendiri, sebabnya kunjungan daripada so-called izinnya duta-duta ni, duta-duta pelancongan ni, mereka akan terus mengangkat Langkawi itu sendiri. Okey, kita balik kepada anda. Dari segi Pata Youth Symposium, saya difahamkan ini kali pertama yang berada di luar Kuala Lumpur. Ya, betul. Terima kasih kepada Ivan dan Hisham. Ini merupakan kali pertama berlangsung di luar Kuala Lumpur, yang mana ini juga kali pertama. Sebelum ini hanya satu universiti yang menganjurkan. Tetapi kali ini 7 universiti yang menganjurkan. Dan diketuai oleh LADA dan juga pimpin. Pimpin sebagai sebuah NGO yang menaungi 3,000 pemimpin mahasiswa daripada Majlis Perwakilan Pelajar. Kita membawa konsep, LADA dan pimpin membawa konsep Pata Youth Symposium pada kali ini dengan bukan sahaja menerima tetapi juga menyumbang, yang mana kita akan membawa mahasiswa pemimpin belia di dalam industri pelancongan ini ke tengah masyarakat. Di samping kita mendengar berapa pengalaman dan juga ilmu daripada pemain-pemain industri yang terkenal di peringkat antarabangsa seperti Profesor Dr. Martin Bat, Presiden World Tourism Luzerne dan juga Profesor Dr. Nadine Aden, kita juga dah ramai lagi dan di samping dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan YB Bakhtiar, kita juga membawa pemimpin-pemimpin ini ke dalam tengah masyarakat untuk bersama-sama menganjurkan program V Project, Pata Youth Symposium V Project. Kita ada gotong royong, membina monumen dan juga program Beauty of Langkawi itu sendiri. Apa misi yang paling mesti capai untuk penganjuran? Kita nak mengetengahkan bahawa apakah idea yang ingin dibawa dalam konteks pelancongan dunia sekarang, apakah cabaran yang mendepani, apakah halangan, apakah cara untuk kita mengatasi halangan-halangan tersebut dan meletakkan industri pelancongan itu lebih maju dan sebaris dengan dengan apa yang ada sekarang. Okey. Dari segi berada di luar Kuala Lumpur itu sendiri, saya rasa itu salah satu daripada pendekatan yang baru. Itu pendekatan. Kalau mungkin boleh, saya rasa dia akan bagi lebih fresh. Ya, mungkin ada penambahbaikan berbanding sebelum ini. Selain daripada pertukaran lokasi.
bila kita dah bawa cerita pasal pelancongan dan pergi ke Langkawi, so dia punya tempat dia kan, sebelum ni kat KL mungkin mungkin akan lebih banyak, akan lebih banyak lagi program-program dan juga pemimpin belia di serata, di serantau tu bukan sekadar datang tetapi dapat tengok sendiri, oh inilah pelancongan di Malaysia yang mana sendiri Langkawi sebagai pemata. Ya, betul, betul. Okey. Untuk kita bercerita mengenai industri pelancongan ini, ada disebutkan tadi mungkin ancaman kepada lokasi pelancongan ini, termasuklah di Geopark di Langkawi sendiri, perubahan iklim dunia dan sebagainya. Itu yang perlu diterapkan, yang perlu dipromosikan untuk orang ramai sama-sama menjaga, dan di samping itu aktiviti melancong dapat diteruskan untuk menjana sosioekonomi rakyat setempat, tapi perlu ada kesedaran ke arah itu. Betul, konsep Geopark itu sendiri, Ivan, adalah satu impian, satu mimpi yang kita nak sesuatu destinasi itu adalah menjurus kepada pembangunan lestari. So kita dalam dunia ni ada 140 UNESCO Global Geopark. So status di Malaysia ni hanya kita sahaja. Kita dapat status tu sebab kita adalah bumi yang tertua di Asia Tenggara yang berusia lebih daripada 550 juta tahun. So dengan itu kita menerapkan nilai kepertanggungjawaban kepada setiap pelancong serta penduduk di Langkawi untuk menjaga alam sekitar, khazanah alam yang amat cantik sekali dan tidak ada tempat di dalam Asia Tenggara. Dan ini kita nak tonjolkan kepada 1,500 orang delegate yang datang ke Langkawi. Langkawi sebuah pulau yang kaya dengan khazanah dan hidupan liar yang tidak ada di tempat-tempat lain. So inilah yang kita nak cuba tonjolkan, dan supaya mereka yang datang ini menjadi duta kepada kita dan balik bercerita di negara masing-masing. Untuk Pata Travel Mart 2018 ini, apa lagi pengisian lain selain daripada urusan apa jual beli dekat situ? Mungkin saya rasa ada benda-benda lain, konten lain. Oh, kita ada satu kontes yang kita buat, pertandingan selfie di social media, selfie dan wifi sekarang ni teknologi macam tu. So kita buka kepada semua peserta yang datang sepanjang bulan September untuk mengambil selfie ataupun wifi yang berlatar belakang ke Langkawi beserta caption, dan mereka boleh hantar pada kita, dan hadiahnya adalah percutian percutian di Langkawi itu sendiri. So memang menarik, ada banyak tempat yang diorang boleh lawati sebab kita ada banyak tempat-tempat conservation area yang kita panggil Geoforest Park ni, seperti Mak Cincang, Dayang Bunting dan Kilim itu sendiri, dan tempat itu memang sungguh indah untuk dilewati. Di penghujung simposium itu nanti, apa yang diharapkan? Akan ada tas kerja, akan ada resolusi yang akan dihasilkan? Hasil daripada penghujung daripada simposium ini akan ada satu resolusi yang akan dibawa ke peringkat kerajaan dan juga ke peringkat antarabangsa, kabinet, untuk kita mengetahui sendiri apa idea belia, apa idea mahasiswa yang diinginkan. Sebab kalau kita kadang orang-orang yang berusia mungkin kan, mungkin agak ke belakang atau mungkin orang kata dah tak berada kat dalam lingkungan dia, tetapi kita inginkan idea-idea yang lebih segar daripada mahasiswa, daripada pemimpin belia, apa yang mereka inginkan supaya macam saya cakap awal tadi, industri pelancongan itu sentiasa berkembang maju, sentiasa pesat membangun. Itu yang kita harapkan. Tarikh untuk simposium itu bila? Untuk simposium kalau macam Pata Travel Mart, daripada 12 hingga 14. Jadi Pata Youth Symposium ni adalah pembuka dia pada 12 hari bulan. Itu salah satu saja, maaf. Simposium remaja itu belia. Simposium belia itu salah satu program je, banyak lagi yang akan. Dia ada persidangan, persidangan yang lain untuk orang dewasa, untuk dia lah, untuk bisnes perniagaan, pemain industri, pemain industri dan juga pameran pelancongan. Kita ada pameran-pameran daripada destinasi di Asia Pasifik. Yang orang ramai boleh turut serta? Boleh, kita ada satu hall lain untuk Malaysia Hospitality, because sebab Pata ni memang menjurus kepada close, dia event yang tertutup. Tetapi ada satu lagi, Malaysia Hospitality, kita create satu lagi dewan yang orang ramai boleh turut serta.
Oh, okay. Lokasi lebih tepat di mana? Di Dewan Pameran Masuri. Di, Dewan, di MIC. MIC, Masuri International Exhibition Center. Oh, okay. Dekat dengan airport. Dekat dengan airport. Sekarang pun airport Langkawi. Dah. Saya 2 tahun sekali untuk 5. Okay. Airport sekarang kita dah, Alhamdulillah, dah kita dah besarkan. Dah boleh cater for untuk 4 juta passenger. Sebelum ni hanya capacity. Itu masuk penerbangan terbangsa semua boleh mendarat di Langkawi International Airport. Wow. Dia akan memberikan impak yang sangat besar dekat situ. Okey, jadi kita ucapkan selamat berjaya untuk dua perkara besar sini. Satu adalah of course mengenai Patah Travel Mart tu, dan juga kita harap apa yang disasarkan melalui Patah Youth Symposium tu. Yang penting adalah follow up-nya selepas itulah kita nak resolusi itu apa yang kita dapat selepas habis segala apa ucap tama. Semua tu. Okey. Ya, golongan belia juga ada idea-idea yang bernas yang perlu kita angkat. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada berdua. Terima kasih. Baik. Okey, lepas ni saya nak minta tolong. Saya sibuk sikit. Tadi sebut pasal selfie dekat Langkawi, sekarang ni Ivan tengah selfie sebab kita saya nak masuk ke satu museum. Ya. Tapi ini berkaitan dengan museum selfie. Ya, itulah. Ivan super talented hari ni. Kita saksikan di sini. Ya.